Halo guys, video Epic Voice kali ini cocok untuk kamu para pecinta traveling atau yang memiliki hobi berenang dan suka mencoba hal baru. Berbagai kolam renang, mulai dari yang ekstrim sampai yang menyuguhkan pemandangan indah. Dan juga berenang dengan sesuatu yang anti-mainstream ada pada video ini. Check it out! Air Terjun Victoria. Keinginan setiap orang saat berlibur tentu tidak sama. Ada orang yang senang pergi ke tempat menyenangkan, namun ada pula yang suka pergi ke tempat menegangkan. Air Terjun Victoria atau yang biasa disebut Kolam Iblis ini adalah jawaban untuk kedua keinginan tersebut. Kolam ini terletak di perbatasan Zambia dan Zimbabwe, Afrika bagian selatan. Hati-hati saat berenang di kolam ini, karena kamu bisa terbawa arus air di kolam renang iblis dan akhirnya terjun dari ketinggian 108 meter. Nemo 33. Nemo 33 adalah kolam renang indoor terdalam di dunia yang terletak di Brussels, Belgia. Kolam renang dengan kedalaman 34,5 meter ini juga memiliki gua buatan yang dibangun di bagian dasarnya. Kolam ini juga dilengkapi panel surya yang berfungsi sebagai penjaga suhu air agar stabil pada suhu 30 derajat Celcius. Kolam Nemo 33 sering dinikmati oleh para penyelam profesional untuk sesi syuting film atau sekedar pemotretan. Marina Bay Sands Skate Park. Marina Bay Sands Skate Park adalah salah satu kolam renang mewah di Singapura. Kolam ini juga sering disebut sebagai kolam renang tanpa batas. Karena memang pemandangannya yang instagramable dan desainnya yang fantastis. Kolam renang ini sebenarnya adalah fasilitas bagi para tamu di Hotel Marina Bay Sands. Dan kolamnya dibangun di lantai 57 gedung hotel tersebut. Mirage House Infinity Pool. Kolam renang yang terletak di Yunani ini sebenarnya adalah atap sebuah rumah, sedangkan rumahnya dibangun di bawah bebatuan. Kolam pribadi milik Mirage House ini dirancang oleh sekelompok arsitek dari COIS Associated Architects dengan alasan bahwa setiap orang butuh privacy. Jika dilihat dari atas, bentuknya seperti kaca raksasa dan akan mengingatkan kita pada film-film science fiction masa kini. Grand Wailea Water. Tak hanya megah, Grand Wailea menawarkan kolam renang yang cocok untuk melupakan stres dan penat. Hibiscus Pool terdiri dari 630 ribu ubin mosaik yang menciptakan pola bunga di bawah air. Para pengunjung hotel juga dimanjakan dengan 9 kolam yang bertema. Ada yang bertemakan pantai, gua, air terjun, hingga seluncuran air. Bahkan, ada lift khusus untuk mengangkut orang di antara kolam renang yang punya level berbeda. Uta Homestay Resort. Kolam bawah tanah ini merupakan kolam renang di The Homestay Resort yang terletak di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. Kolam yang letaknya 70 meter di bawah tanah ini juga pernah menjadi lokasi syuting film Hollywood yang berjudul 127 Hours. Kolam ini juga selalu memiliki air yang hangat sepanjang tahun karena letaknya yang ada di dalam tanah. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di kolam ini, mulai dari snorkeling hingga scuba dive sampai ke dasar kolam. Hanging Gardens Ubud. Kolam renang keren ini merupakan fasilitas kolam renang di dalam hotel Hanging Gardens Ubud yang terletak di Ubud, Bali, Indonesia.
Hanging Gardens Ubud sering disebut sebagai The Hidden Paradise. Karena letaknya yang tersembunyi, namun selalu dapat menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Dari kolam renangnya, pengunjung dapat melihat pemandangan pura dalam segara dan Sungai Ayung serta pepohonan di sekitar hotel. Pengunjung juga akan mendengar suara alam yang khas seperti gemericik air sungai dan kicauan burung di area tersebut. Kolam buatan di Jepang. Lihatlah kolam ini. Tampak aneh bukan? Bagaimana bisa banyak orang dengan santai ngobrol dan berjalan di dasar kolam seperti saat mereka di daratan? Ya, tentu saja bisa. Karena kolam ini adalah kolam buatan di Museum Kontemporer Jepang. Kolam ini sebenarnya merupakan ruang kosong yang berbentuk cekung, dengan dinding dicat biru dan atasnya ditutup dengan kaca tipis dan bening. Kemudian, untuk menambah ilusi optik menjadi lebih nyata, dituangkan air di atas kaca tipis tersebut. Eco Archaeological Park. Kolam renang di Meksiko ini adalah salah satu dari kolam alami yang ada di dunia. Kolam ini terbentuk karena hujan yang terus mengerus batuan kapur hingga longsor. Diameter kolam ini sekitar 60 meter dan kedalamannya 35 meter. Terdapat juga hiasan akar yang menjulur ke bawah kolam. Air yang sangat jernih dan beberapa ikan yang ada di dasar kolam juga menambah indahnya sensasi berenang di kolam ini. Kolam bir. Kolam bir ini bernama Schloss Starkenberger, terletak di Kastil Starkenberger, Tarents, Austria. Ada 7 kolam renang seluas 4 meter berisi bir yang dapat dikunjungi dengan merogoh kocek sebesar 3,5 juta per 2 jamnya. Berendam di kolam ini dapat membuat kulit menjadi lembut dan membuat pikiran rileks karena hangatnya bir meningkatkan sirkulasi darah. Beep!